Ini tuh udah pukul 5 ya. Mungkin nggak jadi hujan, biasa angin kuat kayak gini nggak jadi hujan. Kita panen kacang botol pemirsa. Ini kacang botol kakak ipar saya ya. Ambil aja ini. Oh, kutipnya. Sebelah sana tadi ku nampak besar kakak ipar. Oh, ini bisa kita ambil ini. Ini pemirsa, iya nak kali ini kalau ulam. Ini di ini udah tua pun enggak nampak anunya. Ini. Untung ada saya kan. Mata saya ini lebih jernih. Ini banyak ini untuk ulam. Kecipir kalau bahasa Indonesianya ini. Ini di Malaysia mahal ini. Selalu berang. Ya, berang-berang. Udah kasih kakak ipar saya ini, katanya enggak pergi lagi saya, maknanya belum cukup lah. Tengok ada itu apa namanya, daun pucuk manis. Hujan kakak ipar, hujan. Ayo lari. Entah, itu pun masih saya tunggu juga. Wah. Ayo lari. Mablu, lari. Lari, Mablu. Hujan. Ini pemirsa hasilnya. Nandiku. Boleh dilalap. Salam juan-juan. Nah, dia Bapak Turara Sedina. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Kakak gosok semua kakinya ya anakku. Hai pemirsa, selamat sore menjelang malam. Ini hujan di luar, jadi saya mau masak. Boy. Hey. Ini anak-anak mau masak nugget. Masak nugget mama katanya. Makan nugget dia. Tak tahu sehingga ada dapat ke tak ikan. Sebabnya besok Ami mau bawa ikan ke sekolah. Nah, mau saya marinasi pemirsa. Hujan je. Ini risolar itu saya simpan dekat freezer. Tak tahu masih elok ke tak. Ini kena tunggu lagi beberapa menit baru boleh goreng ya. Sebab baru keluar dari ice. Oi. Enggak sakit? Enggak. Sudah tentu enggak keluar mana. Iya. Saya ini masak agak banyak, esok mau buat nasi goreng. Hujan kuat kali lah. Mandi jangan gadon aku. Ngeri juga mau masak ini pemirsa. Tiba-tiba nanti elektrik off. Hujan kuat. Pelan-pelan. Aku guna. Kamu enggak usah. Kenapa? Pelan-pelan, awas, Boy. Udah. Dan Boy, dari ke sana kursi makan. Ayo, Boy. Kita tunggu makan aja. Kita tunggu makan. Saya cakap boleh masak mie goreng, ayam goreng, minta nugget goreng pula untuk lauk makan dengan saya ini. Okey, awas. Ini nuggetnya sudah masak ya, sudah letak ya. Sekali mas. Ini banyak nuggetnya. Banyak pun. Awas, ini ada ice-nya itu. Seperti. Kenapa?
Ada Aisyah mama bilang kenapa pula? Okay, sudah selesai ini misalnya sudah masak. Ini sudah masak. Misalnya sudah masak. Ini sudah dola. Ini besar. Dola. Apalagi kau ini, Boy. Minum pakai makan pakai air putih dulu, Boy. Ya, aku entah apa-apa aja kau minum ini. Tutup peti aja itu, Nek. Oke, selesai. Kita udah selesai makan. Singgung katanya nggak mau makan lagi. Saya udah sejukkan juga nasi anjing. Ini sih saya kan masak. Yang saya masak tadi. Bagi semua sama anjing. Hujan kan, udah selesai mandi, udah makan, boleh tidur. Tapi anak saya kayaknya lambat inilah tidur, siang tadi semuanya tidur kan. Adik Dian pun belum datang, lagi nasi anjing, hari ini semua keladang. Cepat lapar dia. Dia ini yang trying. Nanti mau beli beras yang agak murah lah untuk anjing ini bisa bengkak juga ini lama-lama ini. Ya kan? Dan selesai. Ini masih mau dilihat lepas itu tidur. Yang mau disuruh tadi udah selesai. Buka saja peti air sudah bau ini dilihat. Kalau sini namanya itu kecipir ataupun mereng, itu jarang sekali kalau mau dibeli di sini ya, jarang ada gitu pemirsa. Kenapa? Itu biasanya ditanam aja sih di ladang-ladang. Karena orang sini jarang makan pakai lalap, itu biasa kita tumis atau campur sama sayur-sayur. Pokoknya selalu jadi bahan campuran aja gitu. Jarang dibeli. Kalau di Malaysia senang dapat kan, karena lalap tuh suka banget tuh untuk lalap kacang botol nih. Sebenarnya kalau yang suka melalap kacang botol ini bagus juga dilalap. Kenapa? Karena kalau kita ngelalap jengkol, petai dia ada baunya kan? Kalau kacang botol ini enggak. Oke, saya simpan lagi. Tadi rangup kali loh. Ini kakak saya yang tanam. Tadi singgem dapat durian. Karena anak saya banyak dia macam kudis kan? Jadi enggak dimakan. Jadinya duriannya kita jadikan tempoyak aja. Enggak dimakan. Nanti kalau saya makan, anak saya pun kepingin. Kalau makannya nanti kudisnya semua bernanah. Jadinya simpan peti ais, jadilah dia tempoyak. Masih hujan ini. Oke pemirsa, video kita untuk malam ini sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.